Ano papinya? Ano beli? Ini kita tes soal si pigingnya. Lulu, apa? Trepo, enang. Trepo, enang. Ada apa? Kita mau beli kan? Dua. Lima kali. Kita panggil aja Mayang sama Marmu. Ya, 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 ya. Ya, umay, umay. Jam berapa besok ke sini ya Oma yang mau Bang? Jam 10. Piginya udah siap pulang. Panggil aja lah dulu ya kan di rumah Yuni. Capek kayak jalan dari ujung sampai sini. Udah aku nggak ada duit lagi. Udah setar dulu kontak Nordi. Ibu Lilis, aku ada duit. Maaf lah, aku kabur aku dulu. Besok ya, mati dia pergi. Ini dia kok, ih udah bagus lah aku, kurang masih Yuni aja lah aku. Mana si Yuni nih? Yalah, lain aja aku kaburnya. Itu dia. Hei Umay, gak usah kabur lagi kok ya dari aku sini kau. Kau bayar dulu kau sekarang. Aduh, aku gak ada duit aku. Ya, Bu, ya. Tanyanya, rumah itu kecil-kecil, jangan terlalu besar. Kayak gitu kan, gak bisa bayar. Pokoknya sini ya, ini ya. Bu, ada lo dari aku, Bu. Kasihin aku. Aduh, Bu, kenapa dari aku, Bu? Astagfirullahaladzim, kabur aku dulu. Kekabur dia. Baguslah. Wah, acting aku bagus sekali. Tiga kali rapasku. Anak itu tak pura lagi kan. Sakit jantung. Untuk betul-betulan takut pula aku yang akan tidak pijin aku dan itu. Besok tidur rumah aku kenapa? Aku gak ada kau loh anak. Aku dibawa ini ayahnya. Kemana lama yang? Duduk aja kita dulu. Kau kalau apa biar tidur rumah aku. Iyalah. Baru kita yuk. Ini mana si Uma ini ya kan? Katanya pagi. Kau jumpa. Menjijikan kali ini, sudah tani di kolam ini. Kemana lagi ya, ini gak panas sekali. Sabarlah. Besok aku kerja, aku bayar. Kamu keringatku, kamu pindah di mana? Nah, rumah kontrakan ibu lah yang kecil-kecil lagi. Kan, gak sanggup kok kan bayarnya. Bira. Kemarin itu 1 juta kan? Iya. Oh, udah ngerti. Udah tahu dulu kalau sana. Nanti aku bayar. Oh, yaudahlah. Ngomong-ngomong kan gak jadi ke Semarang? Jadi, tapi nanti malam minggu ini kok tanya, tapi ibu lunas sih lautan aku. Pandai kali aku menggajah-gajah ya orangnya, tapi cuma 500 ribu, gak sebanyak-banyak ya. 500 ribunya aku bayar lagi. Iya, makasih lah ya bu ya. Baik kali lah ibu. Udah mau pindah aku ya bu. Dekat daerah mana?
Daerahnya dekat konteng kopi oh ya jalan yola kita makan dulu rupanya. Ngomong-ngomong ini kok berapa itu sebulanmu? Oh 300 aja lah kalau sama kau ya. Sama orang lain 500 berarti 800 kayak iya. Berarti besok aja ya. Iya aja kok kan kerja besok. Dahlah ya mau pulang dulu ya. Enak kali lah kalau aku dilunasi ke tengah. Berarti ini masih tengah aku tadi. Kita kok bisa di sini? Lupa waktu. Ingat juga. Lihat lah. Oh iya, aku mau gosip sesuatu sama si Mai. Udahlah, Kak Jadil aku pulang. Gosip aja. Raya. Kapan rekan-rekan kau itu? Si Marmut, si Maya, si Yuni. Yuni enggak ada pergi sama si Cila. Iya. Cuma si Marmut sama Maya aja lah. Karena kami itu bilangnya kami pergi Semarangnya malam, berangkat nantinya pagi. Jajar itu kemana ya? Ya udah kapan rekan-rekan kau tadi itu? Terlah ya kan. Marmut! Maya! Gosip apa? Ada Sumai lah ini gosip. Suruh lagi gosip. Dia kan paling jago gosip. Lepas dia aku gosip. Si Yuni yang gosip. Ayo pandai. Tapi dia pandai. Aku nomor terakhir aku pandai gosip. Baik sekali kak. Aku kan cuma bohong di kau. Aku mau ajak kau duduk-duduk aja di sini. Bosan kali di rumah. Coba yuk kita panggil Yuni ke rumahnya yuk. Pau kali. Karena dia lebih tadi pinggi bodoh. Udah nanti kau bohong kayak lagi. Bong-bong aja sama aku. Apa ini? Dibilangin dia pigi. Pigi! Kalau gak tanya-tanya aja sih Maya sama Marmut. Pigi ke Semarang. Berdua pagi-pagi tadi. Kami nanti malam musuh. Oh, ibu ikut ya. Tadi ibu udah izin sama Umay. Boleh loh bu, tapi bayar lo angkos kami. Tenang aja kalian. Aku bayar kalian semua duitnya. Tapi gak masuk Semarangnya ya. Ongkosnya doang. Iya bu, kami minta uang aja bu. Tiket Semarang kan udah ada. Oh ya udah lainnya si menapet aja kerjanya. Ih lantang banget. Lianu bu.